Dewata dan juga para pemirsa dari Bali United TV dimanapun anda berada. Dan inilah dia kick off babak pertama sudah berlangsung. Spaso. Afik Yunus cuma dikawal. Spaso Jovic! Gol yang sangat fenomenal dari sudut sempit yang mustahil bagi siapapun selain Ilya Spaso Jovic untuk bisa berkreasi dan mencetak gol yang begitu indah. Dua gol istimewa tersaji bagi Smeton Dewata di Stadion Dipta dari dua pemain brilian yang dimiliki oleh skuad Bali United. Dan kali ini Spaso Jovic menunjukkan kemolehannya. Sang macan Balkan berhati Indonesia, berjiwa merah putih, melakukan sepakan yang sangat fenomenal, membuat Bali United unggul 2-1 atas The Stags. Tampines Rovers sangat-sangat apik finishing dari Ilya Spaso goal. Spaso Jovic. Kesulitan untuk bisa membuka peluang dan kembali sini Bali. Blocking vital dilakukan dan semua sepakan placingnya langsung berbuat gol dari pemain pengganti Hadi Sagara Putra. Lagi-lagi anak muda ini memiliki kebiasaan yang luar biasa untuk selalu mencetak gol bagi Bali dan disambut oleh Irfan yang tahu betul kualitas anak muda ini. Dengan tenang di bawah tekanan tinggi, Anis mampu mengawankan langkah Bali menuju babak berikutnya dari babak kualifikasi AFC Champions League 2018. 3-1 Bali United unggul atas Tampines Rovers. Kredit kepada Widodo dan pada rekan-rekan lainnya dengan jersey merah yang terus membakar semangat dari anak muda Hani Sagara Putra yang melengkapi keunggulan dan pesta kemenangan dari Bali United di malam istimewa di Stadion Kapten Iwayan Dipta, di mana untuk sementara unggul 3-1 atas tamunya asal Singapura yang nampaknya akan dikirim menuju AFC Cup. Inilah akhir dari pertandingan drama yang tersaji di Stadion Dipta, di mana hasil akhir keluar sebagai pemenang dan berhak menuju babak kedua dari qualifying stage.